Ibu hamil? Bos, ngaco. Ini bukan tes kehamilan, tapi ini tes untuk mengukur bahwa kita negatif. Oh. Aman kok, Bu. Ya udah, Bu. Kalau gitu saya mau. Bentar, Bu. Ibu-ibu, karena sekarang lagi COVID, nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang. Jadi arisan sekarang nih cuma segini aja. Sisanya nanti kita video call aja ya, Ibu-ibu. Iya, Bu Betty. Kita-kita juga udah siap semua. Pakai masker, pakai face shield juga. Bu Alis memang top Margo top nih. Aman kan, Bu? Aman. Oh iya, Ibu-ibu. Sudah update berita belum? Sekarang, masker yang model scuba seperti ibu ini nggak boleh loh, karena masih rentan penularan. Masa sih, Bu? Menurut saya sih, bukannya yang penting nutupin hidung aja, Bu. Kalau masker saya di rumah sih, harganya mahal ya, Bu. Jadi kalau mahal, tahu sendiri dong, udah pasti kualitasnya bagus. Ibu-ibu, ini bukan masalah mahal atau tidak. Tapi yang terpenting, masker itu bisa menyaring droplet penyebab COVID-19. Nah, sedangkan masker jenis scuba atau buff seperti ini hanya satu lapis. Jadi masih kurang maksimal untuk menyaring. Walah, sekarang semuanya diatur ya. Jadi ribet deh. Iya, demi keselamatan kita bersama. Ini aku bawa satu box masker, dibagi-bagi ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Oh iya, kebetulan nih aku sudah bikin janji dengan tim medis untuk melakukan rapid test. Rapid test? Ibu-ibu ini pada kenapa sih? Ibu, kena COVID. Ibu jauh-jauh dari sini, Bu. Iya, kami masih cinta keluarga. Kami pengen umur panjang, Bu. Ibu Ratna batuk, demam, apa sesak napas, terus hilang indera penciumannya hilang gitu. Ibu ini aneh-aneh aja sih. Yang namanya tes COVID itu belum tentu terkena COVID. Namanya aja masih dites. Jadi ini justru untuk membuktikan saya ini kan orang yang bekerja dan berinteraksi dengan banyak orang. Karena saya sayang sama keluarga. Maka saya ingin memastikan bahwa diri saya ini tidak terpapar COVID. Ya udah ibu-ibu, kalau gitu kita lanjut kocok arisannya lewat VidCon aja ya, Bu. Ya, ibu-ibu, saya setuju. Biar ibu-ibu yang di rumah bisa ikut arisan walau secara virtual, ya? Iya, betul, Bu. Setuju saya, Bu. Iya, betul, ibu-ibu. Kita harus mulai mengurangi pertemuan orang banyak. Kan social distancing. Halo, selamat sore ibu-ibu. Kita mulai videonya ya, arisannya ya. Ini yang ibu-ibu yang hadir. Halo. Halo ibu-ibu. Kita kocok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, siapa ini yang datang? Siapa nih yang datang? Temenin dia nanti. Selanjutnya Ibu Elis. Iya. Ibu Elis ini alatnya masih baru ya. Dicuci tangan dulu. Saya takut banget, Bu, sama jarum.
Gak apa-apa Bu, tenang. Tapi ini benar nih Bu, bisa deteksi COVID-19 Bu. Ditekan sampai darahnya berhenti ya, nanti saya buang ketekan sampai sini. Oke, sudah selesai. Aduh. Ini aman nih Bu. Aman. Kok dojeng ini sesuai dengan standar pemerintah? Serius? Aman kok. Ibu hamil? Bos, ngaco. Ini bukan tes pad kehamilan, tapi ini tes untuk ngukur bahwa kita negatif. Oh. Aman kok, Bu. Ya udah, Bu. Kalau gitu saya mau. Bentar, Bu. Iya. Ngobrol, biar gak terasa. Kalau KC berarti negatif.